pondok pesantren Sate Ulum, tentunya mentaati himbauan dari Bawaslu dan peraturan KPU. Saya tidak berbicara di sini, tapi mendengar sepatah dua kata dan nasihat dari Pak Yai bahwa manusia itu penuh kilap, manusia itu pasti tidak sempurna, dan karena itu kita harus terus membuka pintu maaf sebesar-besarnya bagi siapapun insan manusia yang sudah berusaha. Jadi itu juga yang menjadi harapan kita, bahwa bangsa ini harus bersatu, bangsa ini tidak boleh terpecah belah. Itu dari harapan dari Pak Yai. Terkait, jangan dari saya. Terkait dengan operasional kurang tadi? Oh iya, yang tadi saya sudah sampaikan bahwa tentunya kita, apa saja program pemerintah yang membantu masyarakat pasti akan kita berikan apresiasi. Dan tentunya kalau mengenai sekarang, timingnya, semua silakan dinilai masyarakat, bisa menilai semuanya. Tapi bagi kami, apa saja program yang membantu masyarakat harus layak diapresiasi. Kalau pas tahun itu tahun politik, ya kita kembalikan ke niatnya. Kalau niatnya itu untuk membantu masyarakat, insya Allah barokah. Tapi kalau niatnya itu ada yang lain, yang tentunya kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Pak Sandi sendiri menilai seperti apa, Pak? Untuk saya melihat, saya orangnya husnuzon. Saya orangnya apa aja baik. Kalau misalnya itu pas diberikan kebutuhan ekonomi sekarang dalam keadaan kurang baik, ya kita memberikan apresiasi. Sudah? Tidak ada apa bahwa itu politis karena di tahun politik ya, begitu. Tahun politik semua juga diartikan politik, tapi janganlah kita semuanya politisasi ya. Ya. Jadi kita harapan kita semuanya dilihat dengan objektif. Bagi saya dapat tadi ujangan dari Pak Yai. Semua juga punya hilaf. Kan? Kalau kebetulan timingnya pas di tahun politik ya mungkin hilaf, ya kita akan pintu maaf. Semuanya harus kembalikan kepada proporsinya masing-masing, sehingga bangsa ini jangan terlalu berantem terus gitu. Sudah saatnya kita bersatu, dan kita beragam-ragam itu udah kodrat kita. Sama kuping beda sama hidung beda sama mata, itu semua tadi yang Pak Yai sampaikan, semuanya beragam. Mungkin ada kesalahan atau apa, itu menjadi harapan kita untuk bersatu. Terima kasih.